Nama Mas Hilgers kembali mencuat sebagai pemain keturunan yang akan bisa membela Indonesia. Lantaran tak dipanggil oleh timnas Belanda, para warganet kembali ramai memperbincangkan Mas untuk bisa dinaturalisasi dan menambah amunisi timnas Indonesia. Menarik untuk membahas profil dari pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini. Mas Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda. Pada 13 Mei 2001, darah Indonesia mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Mas Hilgers memang banyak menghabiskan kariernya di negeri kincir angin. Dikutip dari laman Transfermarkt, Mas Hilgers memulai kariernya di Academy of Twente pada 2011. Perkembangan kariernya pun cukup baik. Secara perlahan ia mulai dipercaya naik level. Di tahun 2017, ia mulai dipercaya mengisi skuad AFC Twente U17. Terus berkembang pesat, Mas Hilgers kian dipercaya menapaki jenjang yang lebih tinggi. Mas Hilgers pun dipercaya mengisi skuad utama AFC Twente pada Oktober 2020. Sejak saat itu, ia terus dipercaya jadi pilar utama tembok pertahanan AFC Twente. Selama berseragam AFC Twente, dirinya sudah bermain sebanyak 51 kali dalam 3.632 menit serta sudah menghasilkan 1 gol dan 1 assist. Perjalanan karier sepak bolanya itu yang membuat Federasi Sepak Bola Indonesia ingin menaturalisasi Mas Hilgers. Lantas, PSSI pun mencoba merayu pemain 22 tahun itu agar bisa membela timnas Indonesia. Mas Hilgers bermain untuk AFC Twente di posisi back tengah dan memiliki tinggi 183 cm. Dengan tidak dipanggil ke timnas Belanda, apakah Mas akan melabuhkan diri ke timnas Indonesia? Menarik, kita tunggu.